ketika mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sudah beralih kepada agama nenek moyang mereka. Semua pakat berbalik kepada agama asal. Pasal apa? Mereka dah tengok Nabi dah meninggal. Ada yang masuk Islam pasal Nabi, bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu bashiran wa naziran bayna yaday sa'ah فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسدة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan ashabul fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan Kubangutan, seterusnya para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, satu tempat yang telah disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan perjalanan dia menuju kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar daripada rumah kita, mai ke masjid. Ada yang mai dengan keadaan bawa motor, ada yang mai dengan bawa kereta, ada yang mai dengan berjalan kaki. Semua perkara itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk dalam masjid, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa majtama'a qaumun, siapa-siapa yang berhimpun fi buyutin, daripada rumah Allah taala itu, wa yatadarasuna bainahum, depa baca Quran dan depa mengkaji ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Nazala alaihimul malaikah, Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka itu malaikat, dan juga diturunkan kepada mereka itu sakinah, perasaan ketenangan, tenang. Wahaffat umul malaikah, Allah Ta'ala bagi malaikat ini rapat dengan depa, duduk dengan depa. Waghasyiat umur rahmah,
Malah Allah Ta'ala juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Bukan hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia sering-sering menyebut orang-orang yang rajin mai ke majlis ilmu ini dengan orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kita kalau orang besar duk sebut kata kenal kita. Kenal pula ada beradik kita, kita bangga tuan-tuan sekalian. Tetapi kebanggaan itu kalau tidak diberikan pertolongan sama ada atas dunia ataupun akhirat, kebanggaan tu tak jadi apa-apa faedah dekat kita. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut wa zakarahumullah, Tuhan duk sebut selalu tentang depa ni. Siapa dia? Orang hak duk ulang-alik mai ke majlis ilmu. Nak dengar majlis ilmu, nak bagi bersih hati, nak jadikan amalan untuk nak bawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan duk sebut kata depa ni cukup rapat dengan aku. Kalaulah Allah Ta'ala kenal kita, Allah Ta'ala mengenali siapakah diri kita, tidakkah perjalanan kita di akhirat nanti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu je yang kita mau tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan mai ke masjid ni untuk apa? Bukan kita nak cari pangkat, bukan kita nak cari darjat. Dengan bayar-bayar kita ni apalah sangat kehidupan dunia nak dibandingkan dengan kita. Dunia ni bagi orang hak sihat seronok lah, bagi orang yang muda seronok lah dunia ni. Tapi bagi mai kita yang ada penyakit sana sini ni, dunia pun tak orang nak mau dah. Kota banyak pun orang nak habak kat kita, ji jom kita pergi berjalan. Dia kata berjalan apa? Dia kata aku ni nak kesot pun tak larat lah. Tuan-tuan, apa gunanya harta kalau duduk bagi sakit kepala? Apa gunanya harta, apa gunanya pangkat dan darjat kalau orang pakat duk maki kita, kiri kanan duk maki? Apa guna semua ni tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW antara manusia yang Nabi cukup cemburu siapa dia, iaitulah orang yang boleh melakukan amal ibadat dan juga orang yang dalam pemikiran dia tu kosong, dia tak fikir langsung benda-benda yang boleh merosakkan dunia dan juga akhirat dia. Nabi kata aku cemburu kat mereka ni. Pasal mereka boleh fikir masjid, mereka boleh beramal, mereka boleh semayang dalam keadaan khusyuk. Tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan kepala duk serabut nak main semayang pun tuan-tuan sekalian, harap boleh jadi duk ikut tu imam ya. Kalau kita jadi imam kepala serabut pun, dia kira main rakaat tiga, rakaat keempat, dia jadi kelangkabut macam tu ya. Itu disebabkan benda-benda dunia yang duk lekat kepada kita. Dan itu di antara tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak mengharapkan keredaan daripada Allah Ta'ala. Sebelum kita nak sentuh tentang Isra' Mi'raj, yang ni pun selalu tuan-tuan selalu duk baca, selalu duk dengar daripada dulu, daripada kecil sampailah kepada umur kita sekarang ni. Dan di masjid ni lah saya dulu duk dengar, selalu di masjid ni bila mai masuk Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, tapi orang kita panggil baca Mi'raj, Mi'raj bunyi pun serupa dengan padang maksirat yang lebih kurang kan. Tok Guru Haji Saleh duk mengajar di sini dulu ni. Ha, saya dan mengajar mengaji dengan dia kitab. Kalau tak silap saya, kitab di sini Sirajul Huda, lepas tu Aqidatun Najin, dan diselangi dengan Hidayatul Sibyan. Dan nama ni pun tuan-tuan sekalian, nama Nurul Ihsan Syekh Sa'id Omar. Dia ni merupakan seorang qadi jitra dulu ni. Dialah yang buat kitab tafsir Nurul Ihsan. Jadi tuan-tuan ambil berkat daripada tafsir tu lah kot, kan, bubuh kepada masjid kita ni. Sebab tu bila nama ni tuan-tuan sekalian ada barakah dia, maka masjid itu akan dihujani oleh rahmat Allah Ta'ala, maka suburlah majlis-majlis ilmu. Tak rugi tuan-tuan sekalian main ke masjid dalam keadaan nama masjid pun Nurul Ihsan, iaitulah cahaya yang memberikan belah kesian. Maknanya kita main ke masjid ni kita mengharapkan cahaya daripada Allah Ta'ala, belah kesian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal, kalau mai waktu Isra' Mi'raj, Tok Haji Saleh nanti dia akan bacalah Isra' Mi'raj sikit bagi kat kita tuan-tuan. Dan kitab yang selalu kita gunakan untuk Isra' dan Mi'raj ini adalah kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Syekh Daud Al-Fattani. Kitab tu, kitab tu nipis saja menggunakan bahasa yang lama tuan-tuan sekalian. Daripada mula kitab tu cerita kepada kita tentang Mi'raj sampailah kepada Nabi SAW
dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ke Sidratil Muntaha, sampailah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Nabi turun mai, tuan-tuan sekalian, dan penghujung kitab itu menceritakan tentang berbekam. Baraba Ka'mim. Jadi kita ni ada orang yang dia telajak lebih, dia tak baca berbekam, dia baca birabbikum. Kan, dia bubuh barih macam mana tu, jadi birabbikum. Bila kita tengok baraba Ka'mim, dia jadi birabbikum. Kan, birabbikum tu maknanya dengan Tuhan kamu. Dia pun duk hurai lagu, dengan Tuhan kamu itu keluarlah darah. Dia kata siapa nak kena keluar darah pula dengan Tuhan ni. Dia gustan balik berbekam rupanya, kan. Kitab lama. Jadi kitab tu menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj secara detail, tuan-tuan sekalian. Maknanya tuan-tuan dah faham dah. Sekarang kita sentuh sikit mengenai ayat-ayat tentang Isra' dan Mi'raj. Kerana cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam dua surah. Yang pertama disebut sebagai surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Yang kedua surah An-Najmi, wan najmi idza hawa. Surah tu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Kita alhamdulillah pasal celik-celik mata ni kita orang Islam. Tapi bagaimanakah orang-orang pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikala itu iman depa tu masih tidak kukuh walaupun Nabi duduk dengan depa. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia balik daripada Isra dan Mi'raj, Nabi berada di Kaabah, Nabi bersandar di Kaabah, Nabi berasa berat sangat. Pasal apa? Nak menceritakan benda yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Sebab benda pelik dalam Al-Quran ni banyak, tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Nabi Adam alaihi salam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapa, itu benda pelik. Tetapi orang boleh percaya, pasal apa? Pasal ada ayat Nabi Adam tu ada. Hawa dijadikan daripada Nabi Adam alaihi salam. Dalam surah An-Nisa, wa khalaqa minha zaujaha, Allah Taala jadikan pasangan dia daripada dia, daripada Nabi Adam. Hawa juga tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai ibu, itu benda yang pelik. Allah Taala jadikan tongkat Nabi Musa sebagai ulang, itu juga benda yang pelik. Allah Taala menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang ketika mana dilempar dalam api, Tuhan kata qulna ya nar, nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuklah hang, jadilah sejuk untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun keluar daripada unggun api yang besar tu. Bila api pun dah turun dah, dia pun keluar, tak ada masalah, tak terbakar. Itu benda yang pelik. Tentu pernah dengar cerita tentang unta Nabi Saleh, naqatu Saleh, yang keluar daripada batu, tuan-tuan sekalian. Itu juga benda yang pelik. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi ini, orang boleh dengar, orang boleh faham dan orang boleh percaya. Pasal apa? Pasal benda ni dia pun nampak. Manakala cerita peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan sekalian, benda yang orang tak nampak melainkan mereka dengar dan faham daripada kalam yang dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu aja. Jadi sebab tu bila depa dengar Nabi SAW cerita kepada depa, terbahagi kepada tiga golongan. Ada golongan yang percaya kepada Nabi SAW. Golongan ini disebut sebagai As-Siddiqin, iaitulah di antara dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Golongan yang kedua yang 50-50 Sahibul A'raf depa ni. Depa ni 50-50 sopangan lalang, duk pi ke kanan, sagi mai ke kiri. Ha, depa ni bila tengok-tengok Nabi, dia berkata tak betul lah dia ni. Manakala golongan yang ketiga pula adalah satu golongan yang memang tak percaya kepada Nabi, duk tunggu masa saja nak balun Nabi, geram kat Nabi punya pasal. Dalam hati mereka ni memang busuk dan benci kepada Nabi SAW. Cuma luaran mereka ni saja, cara macam mengikut Nabi. Siapa dia mereka ni? Mereka adalah golongan munafik. Mereka bergabung pula dengan puak-puak Quraisy Mekah waktu tu, puak-puak kafir Quraisy waktu tu. Maka mereka ni lah yang lawan Nabi SAW habis-habisan. Tiga golongan di saat itu. Sebab apa tuan-tuan? Kerana peristiwa Isra Mi'raj ni benda hak pelik, benda yang tak nampak, benda yang bila Nabi cerita, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat.
Kan? Kita tak apalah kita pasal kita daripada kecil kita duk dengar sampailah sekarang ni pun cerita Isra' Mi'raj ni duk dengar selalu dah. Maka mungkinlah tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Kan, tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hadirin mukminin rahimakumullah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan peristiwa ini? Di antara dia, yang pertama sekali pasal Allah Ta'ala nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersedih. Peristiwa ni adalah peristiwa nak menghiburkan hati Nabi. Pasal apa nak hiburkan hati Nabi? Pasal Nabi duduk bersedih. Tahun sebelum daripada terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah disebut sebagai Amul Huzni, iaitulah tahun kesedihan. Sedih. Benda sedih ni tuan-tuan, satu benda yang kita tak mau. Pasal itulah kita minta dalam doa kita. Kalau tuan-tuan perasan, Tok Imam Burajan duk baca, Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazani. Itu doa tu. Allahumma inni a'uzubikal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung daripada rasa bimbang, daripada rasa takut, daripada rasa risau, dan juga aku minta lindung daripada perasaan sedih. Tak mau. Bila ada sedih ni tuan-tuan sekalian, buat kerja apa pun tak mau. Bila sedih ni main mengaji pun tak mau. Bila sedih ni main ke masjid pun tak mau. Benda sedih tuan-tuan sekalian. Melawak waktu tu pun memang cari pasal ya. Kan? Duk biasa melawak selalu, tiba-tiba main kawan ni muka com satu macam aja. Kita pula duk melawak pula celah tu, duk melawak selalu dah. Kena buah lah waktu tu. Pasal apa? Kawan ni tengah bersedih. Jadi benda hak sedih ni tuan-tuan sekalian, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih? Itu persoalan dia. Yang pertama, kerana Nabi bersedih itu disebabkan meninggalnya isteri baginda Nabi yang Nabi cintai, nombor satu punya bini. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia meninggal. Kita pun tuan-tuan sekalian, kalau isteri meninggal, Allahu Rabbi tabar. Siapa pernah rasa tu, dia tahulah macam mana perasaan dia. Daripada muda-muda duk hambat tuan-tuan sekalian, duk ligan batas ban sampailah kola sungai tu, sampai rapat Gunung Kiang tu, bercinta di sana hari Jumaat, contoh dia macam tu lah. Kan? Lepas tu mai dah berumur, dia meninggal pula je lah tu. Dia ni lah yang bersama dengan kita, yang faham tentang diri kita, yang tahu daripada sifat kita tu macam mana, yang tahu, yang kenal kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia seorang tuan sekalian. Kawan-kawan belum tentu boleh terima perangai kita, tapi yang kata bini tuan sekalian, macam mana pun dia telan juga. Perongoh macam mana pun balik rumah main dengan orang perempuan ni, tak lepas kat kita pun. Walaupun kita marah kat dia pun, kita hingap kat dia pun, mai waktu sakit dia lah duk lumuk minyak haji tu saat belakang-belakang kita. Dia duk buat entah sekalian. Tuan, tiba-tiba orang yang duduk jaga kita, orang yang duk pesan dekat kita, orang yang selalu duk peringat kat kita, orang yang duduk selalu bagi sabar kat kita. Kat naik kereta tuan, nampak budak muda potong depan kereta kita ni, kita pun terkejut tak sangka ni, kira nak ligan, tekan minyak nak ligan. Eh, tak sabarlah pun, kita tu berumur lah. Nampak tuan sekalian? Ada hak jenis macam tu. Lah ni tak ada siapa dah nak pesan kat kita, kali-kali kosong tuan sekalian. Kan? Sedang-sedang pas dalam sungai dah kita pun, pasal duk tengok kosian kereta tu. Kan? Jadi, isteri meninggal. Isteri meninggal ni tuan-tuan, bila Nabi SAW dia cukup merasakan amat-amat sedih. Pasal apa? Pasal benda ni pernah disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila Nabi SAW selalu duk cerita tentang Khadijah, duk habaq tentang Khadijah, Aisyah yang bini muda di saat itu ni cukup cemburu. Perangai Nabi, kalau dia menikah lebih, Nabi ni memang nikah lebih, 9 orang isteri dia, tetapi dia selalu duk cerita tentang bini tua depan bini-bini muda yang duk ada lain. Itu perangai Nabi. Yang tu baru nampak jantannya kita tu. Kan? Kita hari ni kalau lah ada tuan sekalian. Eh, tak apa nak berani juga nak cerita hak bini tua depan bini muda. Tak pasal-pasal tidur dalam kereta kancil aku tu. Kan, balik main kata, abang makan dah ke? Kata, makan dah. Aku pergi rumah kau hang tadi. Allah, dia buat siakap tiga rasa. Ya Allah, aku tak pernah rasa. Entah sekalian, tak kena penampak, kena buah lutut atas kepala. Kan, dia kata, pergi keluar, pergi tidur di luar. Tapi Nabi cerita.
Bila Nabi cerita tentang kelebihan Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ni cemburu. Memang hidup bermadu ni memang dia macam tu. Dia ada perasaan cemburu. Bila cemburu, Aisyah kata apa? Tidakkah dia telah digantikan dengan wanita yang lebih baik daripada dia? Apa yang ada sangat pada wanita tua itu? Maka Aisyah kata macam tu. Aisyah marah langsung. Dia kata tu, sudah ceritalah tentang dia tu. Kan? Bukankah ada, duk ada depan ni lagi muda, lagi bagus, lagi cantik, apa semua, duk cerita apa lagi tentang tu tau. Ha, lebih kurang bahasa tu lah kita ni. Nabi dengar-dengar macam tu, tuan-tuan terus marah muka Nabi. Nabi kata tidak ada tempat, tidak ada sesiapa pun yang boleh menggantikan tempat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tak ada siapa nak ganti tempat dia. Pasal apa tak boleh, tak ada tempat, tuan-tuan sekalian? Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia dibawa oleh Abu Talib, dia ni hanyalah seorang pengembala kambing dan peniaga saja. Maknanya tak ada harta benda apa. Khadijah ni siapa? Dia ni bangsawan. Khadijah ni siapa? Dia ni hartawan. Khadijah ni siapa? Dia ni wanita yang menjadi kegilaan para pemuda di Mekah waktu tu. Dahlah comel, lepas tu kaya pula, lepas tu janda pula, kan? Ha, yang tu yang mahal tu. Jadi orang ni pekat pi tang mana pun duk sembang kisah dia aja. Kan, pekat duk masuk Minang ni, pemuda-pemuda waktu tu dengan segak bergaya apa semua pekat masuk Minang. Khadijah tolak mentah-mentah. Pasal apa? Yang aku nak tu kepada dia tu, siapa dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan ada reta apa pun, tuan-tuan sekalian. Macam manalah orang boleh pi suka kepada Nabi? Tuan-tuan pernah dengar tak macam mana kisah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dulu pun Tok Isaleh berajian duk baca kisah ni. Halimatus Sa'diyah, kita kenal. Siapa dia? Dia ni ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Halimatus Sa'diyah bawa diri dia untuk orang Arab ni, depa suka bagi susu, depa jual susu depa kepada budak-budak. Depa pi ke negara, ke bandar Mekah waktu tu, depa pi cari budak-budak ni. Dan depa cari tu budak-budak yang ada pak, yang ada mak, yang ada harta. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu orang tolak, orang tak mau. Bila mai tengok hak mana orang hak ada susu banyaklah kan. Tapi tengok-tengoklah anak yatim orang banyak. Iyalah pak dia meninggal, mak dia pun meninggal, entah sekalian. Mak dia ada waktu, pak dia meninggal waktu tu. Bila dah anak yatim, depa tahu kita kata benda bukan ada ni. Depa tolak, entah sekalian. Memang menjadi zaman jahiliah, adat zaman jahiliah, orang yang tak ada kata benda apa tidak akan disanjung dalam masyarakat. Itu yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala waktu Nabi muda. Khadijah radhiyallahu taala anha, dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi ni tak ada harta benda apa. Nabi ni mak pun tak ada, ayah pun tak ada, maknanya anak yatim piatu yang dibela oleh pak dia dan dibela oleh pak menakan dia. Siapa yang mau, tuan-tuan sekalian? Kehidupan ni tak tahu lagi macam mana. Dan benda tu sikit sebanyak sudah mempengaruhi kehidupan kita orang Melayu ni. Bila ada orang main Minang anak kita tu sekalian, benda tu kita tengok dulu, tidak ada. Kerja apa ni? Saya ni kerja kampung ya. Tekoh-tekoh ada kerja, tak ada. Dia mula dah, dia pangkah siap-siap dah. Nak jadi menantu. Oh, dia kata begitu no. Tak apa. Dia tak apa tu pakai tak apa terus lah. Tak sekalian. Yang ni jadi kepada Nabi SAW. Tapi Khadijah memilih Nabi. Sebab apa? Yang Khadijah nampak kejujuran yang ada pada diri Nabi. Dan Nabi SAW tidak sama dengan pemuda-pemuda Arab di zaman itu. Pemuda Arab zaman tu, tuan-tuan sekalian, dengan seronok dia, dengan bermain perempuan dia, dengan suka pukul, suka gaduh dengan orang. Tapi tidak ada sifat itu pada baginda Nabi SAW. Tak ada apa ni Nabi ni. Maka dia dipilih oleh Khadijah. Pasal itu Nabi dia tak boleh lupa seorang bangsawan besar, seorang hartawan yang digilai ramai, tiba-tiba boleh memilih kita. Allah boleh memilih baginda Nabi SAW. Saya nak bagi contoh yang lagi dekat kepada tuan-tuan lah. Mungkinlah saya duk cakap ni tak apa nak nampak lagi. Contoh dia, contoh. Tuan-tuan kenal Siti Nurhaliza? Tobatlah hom, kata tak kenal. Kan? Kan mesti kenal Datuk Siti lah ni. Contoh dia lah. Kan? Contoh dia, Datuk Kim meninggal. Contoh gitu. Kawan pun jadi janda kaya, tak macam mana. Atau mainlah ke Gumang Rotan ni.
nampak tuan haji sekalian, nampak tuan-tuan duk main ke masjid ke apa ke. Waktu tu tuan-tuan pun seorang-seorang, tak ada siapa pun. Dia main berhenti-berhenti kereta, dia gamit kita. Dia kata, ni haji, nak nikah dengan saya tak? Contoh dia tanya lagu tu. Agak-agak tuan-tuan mau ke tak? Dia nak nikah, dia kata, mai, jom kita pergi nikah bang. Agak-agak tuan-tuan nak kata apa? Menikahlah dengan dia. Dengan dia, tuan-tuan apa pun tak ada. Contoh dia lagu tu lah kan, nak bagi faham lah bahasa-bahasa kita ni. Apa pun tak ada kita ni, reta benda apa pun tak ada. Nak buat bendang pun harap duk sewa kat orang. Macam tu lah kan, kita duk ambil sewa lah. Macam tu lah, tak ada apa kita ni tuan sekalian. Bila menikah dengan dia, dia dengan reta banyak, dia dengan apa nama orang kaya lah bagai. Tiba-tiba dia meninggal. Bila dia meninggal, kita ni hak dia meninggal ni akan cerita tentang kelebihan dia tang mana saja kita pi. Kan? Bila meninggal dia, orang pekat jumpa dia, haji, meninggal dah Datuk apa Datuk Siti Nurhaliza meninggal dah. Dia tak meninggal lah, dia tak. Ish, dia ni bangguih lah. Kita mesti cerita tentang dia. Mesti teringat pasal apa? Aku ni bukan ada apa, tapi dia boleh pilih aku nak jadi suami dia. Ya Allah, itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Yang kedua, pasal apa yang dikatakan Nabi duk sebut tentang Khadijah ni? Kerana di saat itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dia percaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Nabi jadi rasul umur apa tuan sekalian? Umur 40. Ketika mana Nabi duduk di Gua Hira, kita kalau kita pi umrah tuan sekalian, kita pi haji apa semua, mesti orang ajak kita pi naik Gua Hira Rabat bilah tu, dalam lebih kurang 200 meter ya. Duduk atas tu tuan-tuan boleh rasa sendiri macam mana khulwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dalam tu ketika mana nak terjadinya peristiwa pengangkatan ataupun bi'athah kerasulan Nabi SAW, Jibril mai dalam bentuk asal dia, mai peluk Nabi SAW. Duduk dalam gua tuan-tuan sekalian, tiba-tiba Jibril mai duk peluk kita ni. Takut juga. Yang kata Nabi pun risau. Peluk-peluk tu, Nabi kata, Jibril kata kepada Nabi, ya Muhammad, ikhra' ya Muhammad. Muhammad, baca ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku nak baca apa, aku tak reti, aku tak tahu nak baca apa ni. Sampailah tiga kali dalam hadis sebut, menyatakan bahawa Jibril suruh Nabi Muhammad baca. Lepas tu Jibril pun membacakan, iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, yang kita duk baca dalam surah Al-Alaq tu. Iqra' wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Kan ayat tu. Habis-habis itu Jibril kata apa kepada Nabi Muhammad? Allah Ta'ala mengangkat kamu sebagai Rasul kepada seluruh alam. Dengar-dengar tu Nabi pun turun daripada Gua Hira tuan-tuan, dalam keadaan badan ketak-ketak, takut pun tak habis lagi. Masuk-masuk ke rumah, ketuk-ketuk pintu. Khadijah pun buka pintu. Dalam keadaan Khadijah kata, pasal apa ni? Nabi kata, zammiluni. Khadijah, tolonglah selimutkan aku. Aku sejuk ni, aku takut ni. Bila cerita kepada Khadijah, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Khadijah kata tadi, Muhammad kata tadi aku duduk dalam Gua Hira, tiba-tiba Jibril mai pada aku. Jibril mengangkat aku sebagai rasul seluruh alam. Khadijah kata apa tuan-tuan? Sadaqta ya Muhammad. Betul kamu. Aku percaya kepada kamu wahai Muhammad. Kita contoh-contohlah, bukan di sinilah, tempat lainlah. Mai ke masjid pun tuan-tuan sekalian, nak abang kat bini kita malam ni, aku nak pergi dengar ceramah. Bini kata, ha, dengar ceramah elok, jangan pergi ke tempat lain. Dan lagi pesan nak tu. Tidak-tidak sekalian. Tak apa nak percaya ya. Tambah balik sekali tuan-tuan balik, dia buat badan ketang lagu tu, pergi abang kat dia ni. Aku, tadi aku jumpa, tadi ada satu orang tua mana, atau aku balik-balik tang pokok gorah tu, orang tua terjun nanti motor duduk peluk aku. Abang kata ni, aku angkat hang jadi rasul kubangkotan. Contoh macam tu lah. Tuan-tuan balik nak pergi cerita kat bini kah? Buka pintu kah dengan ketak-ketak? Pasal apa? Dia kata selimut aku. Dia pun ambil kain kebang selimut kita apa semua. Aku nak bang kat hang. Dia kata, hang percaya tak percaya? Hang punya pasal? Yang pastinya Tuhan angkat aku jadi rasul kubang rotan. Dia kata gitu. Agak-agak bini nak kata apa? Saya beriman dengan rasul kubang rotan. Dia kata gitu kah? Dah, tobatlah hom dah. Tuan-tuan, dia pegang-pegang handphone, kan guru WhatsApp kan ada, dia buat voice kepada ni. Anak-anak mak, main ambil mak lah ni, sebelum mak kena kerat 18, dia kata. Pak hang jadi gila, dengar ceramah tang mana, balik jadi rasul pula. Nampak? Ya Allah. Dia percaya. Pasal apa saya kata macam tu, tuan-tuan? Pasal keliling, kelalang Nabi SAW, semua pakat kata Nabi ni gila.
Mengaku jadi Nabi, tuan-tuan sekalian, tu pun baru ni pun siapa yang mengaku jadi Nabi, pi buang umrah apa semua, habaq kata jadi Nabi, tu pun kita duk taruh macam-macam lah kan. Tuhan Harun, itu Tuhan lah mengaku jadi Tuhan, Tuhan Harun, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dulu ni ada Cikgu Kahar mengaku sebagai Nabi, dia kata surah Yasin turun main kat dia kan. Sampai ada grup, tuan-tuan sekalian, ada pula golongan-golongan hak duk turut dia. Ada satu makcik dengan pakai kain kelumbung, kesian tengok makcik tu. Dia kata, kami ni duk dengar orang mengaji, duk habaq tentang Rasulullah, Rasulullah. Mana Rasulullah, tak nampak pun. Bila tanya Nabi duk tang mana, wallahu a'lam, ustaz kata. Hari ni alhamdulillah kami beriman kepada Rasul, Cikgu Kahar tu lah. Dia petunjuk-tunjuk Rasul tu duk isap rokok suria dua petang waktu tu. Dan buat lah. Subhanallah. Ada orang percaya benda tu. Begitu juga dengan Nabi SAW. Orang duk hina dia, orang kata dia gila, orang kata dia tak betul, orang kata dia pemecah belah masyarakat. Siapa yang duk mempertahankan Nabi? Isteri dia lah, Khadijah. Tuan-tuan, Khadijah tak ada keluarga ke? Khadijah ada keluarga. Bila keluar pergi rumah mak menakan apa semua, mak menakan kata, ni macam mana dengan lelaki hang? Gila tak habis lagi ke? Nampak tu sekalian? Kita pun ni yang kata orang perempuan ni kalau keluar pi rumah mak menakan, keluar pi rumah kak ke, pi rumah adik ke, tiba-tiba duk cerita tentang suami dia. Adik pula kata, macam mana abang? Elok lagi tak? Awak siapa? Hari tu kata jadi Rasul Kubang Rotan. Dia buat begitu. Tahu abang, aku percaya kat dia. Kak pun sama, tak bagi dah pi rumah dia. Tuan-tuan, benda tu yang kita hadapi tu, benda tu. Dan benda tu yang dihadapi oleh Nabi SAW dan juga Sayyidatina Khadijah. Tapi Khadijah telan benda tu, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal dia betul-betul percaya kepada baginda Nabi SAW. Yang itulah yang Nabi tak boleh nak lupa tentang Sayyidatina Khadijah. Dan Khadijah jugalah yang buat keluar reta untuk dakwah baginda Nabi SAW. Dakwah menggunakan harta. Nabi, waktu Nabi nak pergi berdakwah, tentulah nak pakai, tuan-tuan sekalian, mesti ada juga harta. Kan nak buat makan, nak buat apa, mesti ada benda tu. Walaupun berdakwah secara sir, secara diam-diam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, nak kena guna duit juga, tuan-tuan sekalian. Duit waktu tu lah. Khadijah pun bawa keluar habis harta ada, tuan-tuan sekalian, bawa keluar bagi kepada Nabi SAW. Kita pun belum tentu boleh ambil reta hak mana bini kita duk pakai tu. Tengok-tengok dia kalung hang ni lagu besar ni, kata ni main kat aku, aku nak pergi rendam dalam tabung masjid apa nama Kubang Rotan, tak masjid Kubang Rotan. Dia kata nak kalung mana hak ni kah? Yang ni bertetak kot, dia kata. Kan hak lain boleh, hak ni jangan, dia kata. Ni pun duk main kut ni berapa lama boleh dapat. Tuan, Allahu Rabbi. Dan kata Nabi SAW, pasal apa aku tak boleh lupa yang kata Khadijah ni? Kerana Khadijah inilah orang yang melahirkan zuriat bagi diriku. Daripada Khadijah lah keluarnya Fatimah, keluarnya Ruqayyah, keluarnya Ummu Kalsu, keluarnya apa Qasim, Abdul apa nama Qasim, Ibrahim, semua keluarnya anak-anak Nabi SAW. Adapun isteri-isteri yang lain, tidak ada zuriat daripada Nabi SAW. Aisyah dengar-dengar macam tu, tak sebut dah benda tu depan Nabi. Tak berani dah duk petikai yang kata petikai kat Jah ni, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Nabi cukup sayang kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Satu, sedih tentang bila bini meninggal ini. Kan? Yang kedua, Abi Talib. Tuan-tuan kenal Abi Talib? Dia ni siapa? Dia ni pak menakan Nabi. Abdul Muttalib ataupun dikenali sebagai Shaibah. Nama Tok Wan Nabi tu adalah Shaibah nama dia. Tetapi Abdul Muttalib ni adalah gelaran yang diberikan orang kepada dia. Pasal apa? Pasal dia bawa Nabi SAW. Bila dia bawa Nabi ni, orang kata yang tu hamba Muttalib tu. Yang tu hamba Muttalib. Yang kata Nabi Muhammad ni, Tok Wan dia duk bawa ni. Jadi lekatlah Abdul Muttalib. Dia, tuan-tuan sekalian, bila meninggalnya pak Nabi Abdullah, bila dah Aminah pun dah meninggal, Tok Wan dia dah duk jaga dia. Jadi Tok Wan dia nak pesan kepada siapa ni anak-anak dia ni, Tok Wan dia duk tengok muka seorang-seorang. Al-Abbas, Habzah bin Abdul Muttalib. Lepas tu Tok Wan dia tengok apa Abu Lahab kan waktu tu. Tengok-tengok, ish, kata tak boleh ni, aku nak bagi kepada Abi Talib. Pasal apa? Pasal Abi Talib ni ada salah satu sifat yang elok, yang bagus ada pada diri dia. Dia ni orang yang akan jaga amanah lebih daripada diri dia sendiri. Dia sanggup korbankan diri dia semata-mata amanah tu akan dapat dilaksanakan. Itu yang ada pada diri Abu Talib, tuan-tuan sekalian.
Sehinggakan anak-anak dia, di antara dia Abi, Ali bin Abi Talib, Ummu Hani, tuan-tuan sekalian. Depa ni kadang-kadang depa berasa duk berasa hati juga dengan pak depa ni. Pasal Nabi suka Abu Talib suka mendahulukan Nabi daripada depa. Kan, ah bagi kat abang hangpa dulu makan ni. Yang tu bukan abang, bukan kami kata bukan. Tekak abang pupu je. Tapi pasal apa dahulukan dia dulu. Abi Talib sampai tak tahu. Lepas tu pula Abi Talib ni tuan-tuan sekalian, orang yang menjadi pembesar Quraisy di saat itu, Abi Talib. Dan dialah yang menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana saja Nabi nak pi, dia pasti akan jaga. Sehinggakan Nabi tak ada langsung diganggu gugat oleh orang-orang kafir Quraisy yang betul-betul tak suka kepada baginda Nabi SAW di saat itu. Abi Talib ada, tak ada siapa berani kacau. Bila Abi Talib meninggal, tuan-tuan sekalian, waktu itulah bermulanya yang dikatakan siksaan kepada orang Islam. Waktu Abu Talib meninggal, waktu itulah orang pekat duk hina Nabi. Orang pekat duk kata dekat Nabi. Orang pekat nak bunuh Nabi. Sehinggakan dalam peristiwa Darun Nadwah, yang ditonton tahu peristiwa ni, sebelum terjadinya hijrah Nabi SAW, pembesar-pembesar Quraisy ni, tuan-tuan, pekat duk fikir ni, macam mana kita nak buat kepada Muhammad ni. Orang-orang kita dah ramai masuk agama Muhammad. Sampailah idea daripada Abu Jahal. Dia kata, lah ni, mai kita bunuh Nabi Muhammad. Dia kata, mai kita bunuh Muhammad ni. Bila kita bunuh Muhammad, darah tu kita pakai ambil seorang sikit, kita pakai calit dekat jubah kita masing-masing, ketua-ketua suku ni. Yang menyebabkan orang akan cari siapa pembunuh Nabi Muhammad, siapa pembunuh Muhammad waktu tu, dia takkan dapat. Sebab semua pakai ada darah. Maka selamatlah kita dan matilah Muhammad yang menjadi musuh kepada kita selama ni. Sampai tak tu, tuan-tuan sekalian. Satu hari Nabi SAW sedang bersujud di hadapan Kaabah. Abu Talib dah meninggal ya. Nabi sujud depan Kaabah, dan di saat itu Abu Jahal ada. Di saat itu tuan-tuan sekalian, ada Abu Lahab, ada apa nama Ibnu Mu'ayt, ada Ibnu Syaibah, ni golongan-golongan pembesar Quraisy ni, hak mana yang depa ni yang tak suka kepada Nabi Muhammad. Mai seorang nama Ibnu Mu'ayt, dia bawa bisala jazur, dia bawa dalam tu dengan perut anak unta, dia bawa dengan teh unta, dia bawa dengan darah, dia bawa dengan daging busuk, dia pi tuang waktu Nabi SAW tengah duduk sujud. Tuan-tuan tengok macam mana ujian waktu tu. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, tak ada ujian apa-apa. Tuan-tuan boleh main masuk ke masjid duduk sujud, tak ada masalah, tak ada benda apa pun orang nak tuang atas badan tuan-tuan sekalian, tak ada. Kan duduk sujud tuan, kena tuang. Bila tuang tu, orang-orang lain pakat duk tengok, sahabat-sahabat Nabi nak tengok-tengok-tengok, nak tolong tak berani. Pasal apa? Kalau kami tolong, sekali kami kena bunuh. Depa pi habaq kepada Fatimah, wada'at Fatimah. Depa pi panggil Fatimah, depa kata, Fatimah hang pi tengok pak hang apa jadi dah kat pak hang tu. Fatimah kata, jadi apa? No, depa tuang benda apa atas badan dia tu. Fatimah pun lari tuan-tuan pi ke Kaabah. Dan dalam keadaan Fatimah ni duk marah, apalah yang hampa buat kepada pak aku ni, sambil duk kaih tuan-tuan sekalian ni, segala najis-najis duk ada atas badan Nabi tengah duk sujud depan Kaabah tu. Duk kaih tuan-tuan sekalian, kaih habis tu sambil duk marah kat depa, apa nak jadi kat hampa ni. Nabi waktu tu hanya bercucuran air mata. Nabi panggung-panggung kepala tuan-tuan sekalian, terus Nabi membacakan satu doa. Allahumma alaikal mala'a minal Quraish. Ya Allah, hancurkan puak-puak Quraisy ni. Sambil Nabi sebut satu-satu nama. Abu Lahab Nabi sebut, Abdullah ibn Mu'ayz Nabi sebut, kan, Umayyah bin Khalaf Nabi sebut. Nabi sebut seorang-seorang hak mana yang duduk buat naya kat Nabi tu. Dan hadis tu riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa? Aku melihat setiap nama yang disebut oleh baginda Nabi SAW, mereka terbunuh di dalam peperangan Badar dengan begitu tragis sekali. Semua pegak kena bunuh tuan-tuan sekalian. Bila dah kena bunuh, macam mana Tuhan nak bagi lagi kepada mereka ni, nak tunjuk kehinaan kepada mereka ni? Orang tak ambil mayat mereka, orang cuma tolak dengan kaki je. Mereka korek lubang, mereka tolak dengan kaki, jatuh-jatuh dalam lubang, mereka kambuih. Cuma ada satu mayat, Umayyah bin Khalaf. Mayat dia ni tuan-tuan sekalian, orang tak peduli kat mayat dia. Pasal apa? Yang mereka jumpa kaki dia, badan mereka tak jumpa. Ada belah sana jumpa kepala, ada belah sana jumpa perut tuan-tuan sekalian. Mereka biak macam tu ya, sampai mayat tu pun kira duk kering ya, dengan cahaya matahari jadi tanah macam tu ya. Allahu Akbar. Yang ni jadi kat Nabi SAW.
Bila dalam keadaan sakaratnya Abu Talib, pak menakan Nabi yang duduk cover Nabi, yang duduk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak menakan Nabi ni. Satu hari ketika mana loratnya pak menakan Nabi Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pi duduk dekat dia. Lalu Nabi kata, ayy ammi, wahai pak menakanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallah. Wahai pak menakanku, wahai pak cik, sebutlah la ilaha illallah, kalimah ni lah yang akan engkau perlukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini salah satu dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi. Nampak dah, kalau orang musuh dengan kita, orang tak suka kat kita macam mana sekalipun, kalau kita dengar dia lorat, tuan-tuan sekalian, pilah sekurang-kurangnya ada dakwah di saat itu. Ada dakwah. Orang ni tuan-tuan sekalian, kadang duk marah sangat kat kita ni, dia ada sebab dia marah tu. Mungkinlah pasal tak dapat pangkat yang dia nak, pasal boleh ke kita, pasal tu dia marah. Mungkinlah ada sebab pandangan dia tak diterima dalam masyarakat, pasal tu dia marah, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi waktu dia sakarat, waktu dia lorat, kita pilah pergi ziarah dia. Kurang-kurang dia tengok-tengok kita, ish, aku duk maki, ha, aku duk kata ke, ha, macam-macam, tapi waktu aku sakit, ha, mai juga. Itu dakwah tuan-tuan sekalian. Dan dalam ni juga Nabi nak abang apa kat kita? Nabi nak abang kata disunatkan bagi orang-orang yang lorat, orang-orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, ditalqinkan kalimah la ilaha illallah di telinga dia. Kita ni hadup main mengaji ni tuan-tuan sekalian ni, kita tak tahu di manakah kesudahan kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, kita tak tahu benda apa kita nak buat esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kita tak tahu esok kita nak mati di mana. Betul tak tuan sekalian? Saya sendiri pun saya tak tahu. Walaupun saya anak jati orang Kubang Teduh, tapi belum tentu saya mati di Kubang Teduh. Kan? Bila nak balik mai kan mayat di Kubang Teduh ke apa, depa kata payah sangatlah apa. Tanamlah tempat kita mati itu. Tuan-tuan pun duk masuk khairan, kubang rotan apa semua duk tunjuk dah tang mana kubur. Kata aku ni geng masjid, kalau geng masjid kubur dekat masjid sikit. Kan? Oh, aku ni jarang main Jumaat pun jarang. Kalau Jumaat jarang, hang pakai duduk dekat pagang lah. Lalunya macam tu lah kan, kita duk buat lagu tu kan. Dia tak ada dalam Islam macam tu pun. Tuan-tuan. Jadi, apa yang perlu kita buat? Pesan kepada anak-anak kita. Dalam banyak-banyak anak-anak kita ni, kita kan ada WhatsApp group lah ni. Betul tak betul? Semua pakai ada eh. Kan? Group Tok Ayah Singa. Contoh dia lagu tu lah. Kan? Nama pasal dah kita garang. Jadi, mereka bubuh. Grup Tok Ayah Singa. Anak cucu kita pakai doa dalam tu. Pesan dalam tu. Kepada anak-anak ayah, kalaulah ayah sakaran, ayah lorat, ayah nak minta salah seorang daripada hampa ni, tolongkan sampai kalimah La ilaha illallah di telinga ayah waktu ayah lorat. Ini kena pesan. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang anak ni bila tengok pak dia lorat, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Nasib baiklah ada nombor telefon Tok Imam. Nasib baik ada nombor telefon Tok Bilal. Dia boleh telefon. Kalau dia pun bukan jenis kaki masjid serupa kita, dia nak pergi talak kat siapa? Tuan sekalian pakat duduk main duduk di tangga masjid, duduk teriak lagu tu. Kata pasal apa? Ha, ha, nak siapa ni? Saya anak sekian-sekian. Awak pasal apa? Dia tengah lorat. Lepas tu pasal apa? Ha, duduk tang ni. Saya tak tahu nak pergi tang mana pakcik. Eh, nampak tak? Ada. Okay, jadi macam tu. Allahu Akbar. Jadi, apa yang perlu kita buat? Pesan kepada anak-anak. Malam ni tuan-tuan tak dapat cerita semua tentang Isra' Mi'raj. Dapat ni satu pun kira cantik dah, boleh balik habang kepada keluarga. Apa dia? Waktu aku meninggal, habang macam tu. Waktu aku nak, waktu aku lorat nanti, aku minta ampa anak-anak aku ni, kalau boleh sampaikan satu orang kalimah La ilaha illallah di telinga aku. Sebab Nabi kata, man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia sebut La ilaha illallah, masuk dia ke dalam syurga. Kita nak yang tu. Biar akhir kalam kita, kita sebut La ilaha illallah. Cuma tuan-tuan, cara tu dalam kitab Bahrul Mazi yang mensyarahkan Sunan Tirmizi, Syekh Daud Abah, Syekh Idris Al-Marbawi, dia abang-abah, dia kata kalau boleh cari anak yang dia paling sayang. Cari anak yang dia paling sayang. Tuan-tuan, kita ada anak, bukanlah kata paling sayang, maknanya anak ni dengan kita ni, Allah, kalau dia ni minta ni, aku jarang tolak lah anak ni. Kadang-kadang mungkin anak yang sulung, kadang-kadang mungkin anak nombor dua, kadang-kadang mungkin anak yang bongsu sekali. Anak hak lain tuan-tuan sekalian pakai duk pujuk kita, ayah makan ubat, ayah aku tak mau makan, aku tak larat nak makan ubat lah. Dia kata sehari sampai 300 biji makan berak ni keluar ubat lah, dia kata. Tapi anak nombor satu pesan, nombor dua pesan, nombor tiga pesan, hak bongsu pesan, tak mau makan. Mai anak nombor empat tuan sekalian, dia pipi diurut, ayah
Ayah makan sikit ayah eh. Dia tengok-tengok anak nombor 4 dandan dia makan sekali dengan plastik-plastik ubat dia telan. Nampak tak? Dia cenderung kepada anak tu. Jadi kita tengok adik-beradik kita, dia kata, "Hang pak hang ni cukup cenderung. Pak cukup cenderung kat hang." Jadi bila pak dah lorat ni, hampir sebut kalimah la ilaha illallah di telinga tu. Itu pengajaran yang pertama. Boleh faham tuan sekalian? Yang kedua, nak abang dalam tu juga, jangan cari yang seteru dia. Maksud dia apa? Orang yang dia tak suka. Anak-anak kita tuan-tuan sekalian tak tahu nak buat macam mana, tiba-tiba duk pergi cari jiran yang jiran ni duk bergaduh dengan pak kita. Walaupun jiran ni rajin duk pergi semayang lah apa semua, bukan apa bergaduh ke ke tak buka ayam petak yang tu ya. Kan? Dia dah tabung apa semua dah tuan sekalian, kawan tu pun tak masuk ayam lagi, nak masuk nak kena guna petak dia. Dia pun tak bagi, tak bagi bergaduh hang tu. Walaupun jiran sebelah menyebelah. Tapi anak-anak tak tahu nak pergi talah kat siapa, pergi talah kat dia. "Tak ji, tolong Zat ni, pak saya lorat ni. Awak pak hang kena apa?" Kata, kata tadi dia makan macam mana, terlekat apa tak, lu nampak lorat dah, mata pun duk naik kuat atas dah. Tak apa-apa saya aku pi. Hak tu musuh dia. Dia meh-meh tuan-tuan sekalian, kawan hak duk lorat ni tengok-tengok musuh tak ada nak pul. Dia tengok Allah dia ni mati terus betul ya. Dak yang saya sebut ni tuan, dalam kitab sebut ni, bukan saja duk buat belawak. Kan? Dak pun dia pipi, dia tak sebut apa. Dia renyih ya. Renyih-renyih kawan ni terus tarik mati gitu ya. Renyih tu memberikan 1001 makna. Ha, hang baru tahu. Itu makna dia tu renyih tu. Ha, hang baru tahu petak hang sampai nak buka ayam. Ada buat dibuh gitu pula. Jangan, nanti sekalian. Dan kalimah tu juga ni saya nak pesan juga. Sebab saya tengok ada video apa semua duk hantar. Anak ada 3 orang semua pakat nak talqinkan di telinga pak, jangan. Pasal apa tuan-tuan? Innas sakarat, sesungguhnya sakarat ni dia diibaratkan orang yang lemah. Bila lemah tuan-tuan sekalian ni, dia nak cari benda untuk dia berpaut. Orang lemah ni, dia bukan kira tuan-tuan sekalian, kita tengah duk berenang dengan kawan pun kan, tiba-tiba dia lemah. Bila lemah kita kata, "Hang relax, relax." Apa dia duk sepak muka kita, tarik telinga kita, duk tarik rambut kita. "Hang peganglah tangan aku." Tangan pun dia tak nampak eh. Lain kali tarik lubang hidung kita. Pasal apa? Pasal dia lemah. Dia akan cari, dia akan paut benda yang dia boleh paut. Begitu juga orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Pasal tu Nabi selalu duk baca, "Allahumma inna ala sakaratil maut." Waktu Nabi tu dan demam sebulan tu Nabi duk baca yang tu. "Ya Allah, permudahkan aku dalam sakaratul maut." Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal sakaratul maut ni kita akan cari benda yang boleh kita paut. Waktu tu apa dia? Kalimah la ilaha illallah. Yang saya duk nampak lah ni tuan-tuan sekalian, kalimah la ilaha illallah ni semua pakat nak sebut. Seorang sebut sudah. Cari anak tu, hang sebut sudah. Dia pipi kat telinga pak dia, "Ayah, sebut ayah. La ilaha illallah." Pak ni pun pelan-pelan duk ketak bibir tu. "La ilaha illallah." Cukup. Dah habis. Selesai hantar sekalian. Jangan sekali anak baru balik daripada Sarawak mana, balik daripada Brunei mana, eh duk pi pula. Cukup. Sebab apa? Itulah kalimah yang terakhir dia sudah sebut. Jangan duk dah, jangan duk tajdid dah kalimah tu. Ni sampai ramai-ramai pakat duk sebut tuan-tuan sekalian, dia pun tak tahu nak paut hak mana satu. Kawan ni sebut la ilallah, kawan ni sebut, kawan ni sebut sambil duk honggang kepala, duk honggang kaki, duk honggang kepala lutut apa semua. "Ayah sebut la ilallah." Lah kali dia pun tak tahu nak sebut apa, mati KO tu ya. Boleh faham tuan sekalian? Ni benda ni nak kena pesan ni. Benda ni dalam kitab dia sebut ni. Sajalah cara saya habang tu. Kalau dua abang cara selur lepas tu tuan-tuan lena pakai terangkat kaki dua lepas tu dah. Allahu Rabbi. No? Dan bila dah sebut dah la ilaha illallah, jangan duk gagah duk pi tekan lagi pi sebut bagi banyak kali pula. Kan? Dia pi ajak pak dia sampai buih mulut. Kau ni duk sebut la ilallah, kau ni sebut. Lepas tu duk keluar, "Alhamdulillah pak aku meninggal dah." Kata ni 10 kali dia duk sebut, duk meratik la ilallah. Jangan macam tu. Dia tak boleh, waktu tu sensitif dah mayat tuan sekalian. Sebab apa? Kalau dia ada sebut benda lain selepas daripada tu, barulah disunatkan untuk kita tajdid pula kalimah la ilaha illallah. Kan dia dah sebut la ilaha illallah. Okey, selesailah. Tiba-tiba dia sebut lapang cendek pulut. Lagu tu pula. Contoh-contoh lagu tu. Lapang cendek pulut pula dia ni. Kita pun pergi kat telinga dia sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab kita nak ambil tu. Lafaz Nabi sebut tu. Man akhiru kalamihi. Betul tak? Nabi kata siapa yang mengakhirkan kalam dia dengan sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi abang ni dia sebut apa? Takkan akhir kalam dia dengan jendela pulut. Maka yang tu. Entah sekalian. Boleh nak? Baik. Daripada ni lah kesimpulan hadis tu. Jadi Nabi SAW pun, dia pun sebut kepada pak menakan dia.
La ilaha illallah. Waktu tu dah Abu Jahal duduk ada di tepi. Bila sebut-sebut macam tu, Abu Jahal kata, Ya Abu Talib, At-targabu an millati abdi mutalib. Wahai Abu Talib, hang tak sukakah kepada agama ayah hang dulu? Ni hang duk ikut agama Muhammad ni buat apa? Belum tentu betul agama dia ni. Hang agama nenek moyang kita dulu betul dah, elok dah, tak usah duk tukang-tukang lah. Abu Talib duk dengar-dengar macam tu, tuan-tuan, dia pun kalih-kalih kepada Nabi Muhammad, dia geleng kepala, dia kata, dah aku nak guna agama Abu Talib juga. Nabi Muhammad sedih pasal pak menangkan dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi Muhammad apa? Dia kata apa? Dia kata la astaghfiranna lak ma unha alayya. Aku akan minta ampun kepada engkau wahai pak menakan aku selagi mana benda tu tidak dicegah kat atas aku. Tiba-tiba Allah Taala buat turun. Tuhan kata tidak sewajarnya bagi orang-orang yang beriman, bagi rasul dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang yang musyrik walaupun mereka itu ulil qurba, mereka tu adik-beradik kita, tak boleh minta ampun. Depa bukan akidah sekali dengan kita, tak boleh minta ampun, tuan-tuan sekalian. Dulu tuan-tuan pernah dengar tak di Penang dulu berlaku, macam mana ada satu ustaz kan, dalam khutbah dia, cerita dia tu bila sampai mereka kita, ustaz tu sudah minta keampunan kepada pembesar-pembesar Pulau Pinang, contoh dia lagu tu. Dan pembesar Pulau Pinang waktu tu pun tuan-tuan tahu, depa bukan Islam. Sebenarnya ustaz tu dia bukan minta pun keampunan kepada pembesar-pembesar Pulau Pinang ni. Yang dia minta apa? Supaya bagi hidayah kepada pembesar-pembesar Pulau Pinang. Yang tu aja. Kan? Jadi bila mai kepada kita ni tuan-tuan sekalian, ada pula orang duk buat provok pula benda tu sampai jadi hingar habis-habis. Memang dalam Islam tidak dibenarkan kita memohon keampunan kepada orang-orang yang bukan Islam. Kalau minta hidayah, boleh tuan-tuan sekalian. Macam mana Nabi SAW, ketika mana Nabi duduk di Kaabah waktu tu Sayyidina Umar Al-Khattab tak masuk syurga, tak masuk Islam lagi. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi, ya Allah bagilah hidayah kepada Umar ibn Hisham wa Umar ibn Al-Khattab. Ya Allah bagilah hidayah kepada Sayyidina Umar, kepada Umar ibn Hisham. Siapa dia ni? Dia ni adalah apa, Abu Jahal. Dan juga bagi hidayah kepada Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan Umar Al-Khattab masuk Islam sedangkan Abu Jahal, Umar Ibn Hisham tak masuk Islam. Doa tu boleh bagi. Boleh kita nak bagi hidayah kepada orang, nak minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang yang bukan Islam, yang tu boleh. Minta keampunan tidak boleh. Dalam hadis ni, nak abang apa tuan-tuan sekalian? Nak abang kata, hidayah ni bukan milik Nabi SAW. Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, tetapi hidayah itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh ajak orang main kepada hidayah. Soal orang nak dapat tak dapat hidayah, itu bukan kerja kita. Macam tuan-tuan duk buatlah ni jawatan kuasa masjid, duk buat dengan menganjurkan ceramah lah apa semua, apa tujuan dia tuan-tuan sekalian? Duk bercakap tiap-tiap Jumaat ni duk habaq macam-macam lah, tapi duk lagu tu juga. Jadi depa panggil lah bomo luang daripada kubang teduh, mai lah sat kan, tolong burut sat, kot-kot lah boleh dengar kan tuan sekalian. Tuan-tuan, boleh lah panggil bomo ni mai, bukan tak boleh. Cuma bomo ni tekak bagi lagu tu lah. Soal nak dapat hidayah tak hidayah tuan sekalian, yang tu tawakal kepada Allah. Tuan-tuan ingat esok subuh ni nak ramai macam ni kan, bagi esok subuh ni contoh-contoh lagu tu lah, marah kat saya lagi pula kan. Contoh dia, malam ni main ramai, esok subuh nak main lagu ni kah? Kan? Tak usah duk angguk, tahu dah. Tidak. Tapi dalam ramai-ramai ni, takkan tak ada seorang dua yang boleh main esok? Ha, tu cerita dia macam tu. Kata ustaz, alhamdulillah, malam tu walaupun ramai main malam tu, subuh ni walaupun sikit, tapi ada nampak muka baru seorang dua. Cukup lah tuan-tuan sekalian. Benda tu lah yang berlaku kepada Nabi SAW waktu Nabi berdakwah di Taif. Kan ada cerita dia, Nabi dakwah di Taif, kaum Bani Saqif. Nabi kena baling batu dan sebagainya. Dan orang yang Nabi dakwah tu pun tuan-tuan, bukannya orang lain, adik-beradik Nabi juga. Adik-beradik kaum Bani Sa'diyah, iaitulah Khadijah. Adik-beradik Khadijah, sepupu sepapat dia apa semua tu. Nabi pergi sana 3 hari berunding dengan orang besar, kaum Bani Saqif. 3 hari dia tak bagi ruang kepada Nabi untuk nak berdakwah. Sampailah tuan-tuan sekalian, mereka baling batu pada Nabi, mereka baling najih, mereka baling duri dan sebagainya.
Nabi duduk di kebun kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa awani 'alan nas ya arhamar rahimin. Nabi menangis, Nabi kata, ya Allah, aku tak ada tempat nak mengadu dah, nak mengadu kepada isteri, isteri dah meninggal, nak mengadu kepada pak menakan dah meninggal. Kepada engkau ya Allah aku nak mengadu ya Allah. Pasal lemahnya aku, pasal tak laratnya aku, pasal salahnya aku duk pi dakwah kepada depa ni. Maknanya Nabi mempersalahkan diri dia, bukan Nabi salahkan orang yang tak mau terima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang inilah yang perlu ada dalam setiap jiwa pendakwah tuan sekalian. Reja ni kena teruskan. Soal orang nak main tak main, yang tu soal 833 punya soal. Dia mula nak jadi ceramah sakan lah ni. Pasal saya duduk nampak geram tuan-tuan dapat nasi, saya tak dapat lagi. Kan? Ha, dia mula dah ni, dia mula dah ni. Bukan apa. Berapa tahun malam ni? Malam ni duduk hambat saya. 3 tahun, 4 tahun duduk hambat. Alhamdulillah hari ni boleh main. Tuan-tuan pun tanya tadi apa nama ayah anda, Tuan Imam kita lagi perkenal sikit diri. Saya ni tuan-tuan sekalian, orang Kumang Teduh. Bukan jauh mana. Anak kepada apa nama Haji Mukhtar yang duduk mengajar tuan-tuan ni lah. Dia tengok hati-hati-hati betul. Kapak dia nampak lagu slow dia macam ya. Tapi anak dia lagu pang lemak. Ah, baru nak tahu. Kan orang Kumang Teduh kan, tak apalah, biar pilah kisah tu. Allahu akbar. Tuan-tuan, itu yang perlu ada dalam jiwa dakwah. Allah Taala tak tanya banyak mana orang yang hampa yang mai ketika mana hampa buat satu-satu program masjid. Tuhan tak tanya. Tuhan tanya buat tak buat. Yang tu aja. Bila Nabi SAW duk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ramai penduduk Bani Saqif semua pakat tolak Nabi, tiba-tiba ada satu pemuda yang bernama Adas. Dia ni adalah hamba kepada Utbah bin Shaybah tuan sekalian. Dia ni mai jumpa Nabi SAW. Dia bawa kurma pada Nabi. Ada riwayat kata dia bawa anggur. Dia bagi Nabi makan. Nabi pun baca Bismillah. Nabi baca. Adah dia dengar-dengar. Dia kata perkataan ni di kampung aku tu. Dia kata dulu Nabi kami diutuskan nama Nabi Yunus. Dia pernah ajak kami tentang benda ni. Nabi kata Nabi Yunus itu adalah saudara aku. Dan aku adalah Nabi akhir zaman. Adah ni terus beriman kepada Nabi SAW. Tuan-tuan nampaklah, walaupun ribuan manusia tolak dakwah Nabi, tapi satu orang terima dakwah Nabi SAW, itu sudah cukup bagi baginda Rasul SAW. Terhibur hati Nabi. Nampak tuan-tuan sekarang? Terhibur hati Nabi SAW. Jadi Nabi bila pak menakan dia tak boleh masuk Islam, tuan-tuan sekalian, yang pertama tak boleh sebut La ilaha illallah, dia cukup ralat. Dia ralat. Kan dia cukup mengkelan sangat-sangat, pak menakan tak boleh sebut. Pasal apa? Pasal pak menakan ni lah yang duk tolong Nabi, dakwah Nabi. Pak menakan ni pi duk deal dengan orang apa semua ni, ni anak menakan aku nak bagi dakwah kat hangpa ni, hangpa dengar dakwah dia, tapi pak menakan tak masuk Islam, tuan-tuan. Kita pun macam tu. Kalau ada orang duk tolong Islam ni, Allah duk tolong kita, kita masuklah Islam, dia kata hidayah tak dapat lagi, tiba-tiba dia mati. Ralat kita tuan-tuan sekalian. Ralat kita. Saya dengar ada satu ustaz Samsuri. Ha? Dia lah ni duduk dekat dengan saya lah, rajin duduk berjumpa dengan dia. Dalam satu kuliah dia habang. Dia ada satu kawan India duduk di Kulim, tuan sekalian. Kawan India duduk di Kulim ni, orang duduk habang lah. Dia kawan baik dengan kawan ni. Orang duduk habang kata, ustaz kata dia ni, apa nama, dia ni baca jawi boleh ke tak? Orang India baca jawi boleh? Jadi Ustaz Samsuri ni pergilah jumpa dia. Kata betul kah boleh baca jawi ni? Allah, dia kata sikit-sikit ni ustaz. Dia kata, tak macam mana yang boleh baca jawi ni? Dia kata saya di Kulim tu, kampung tu semua orang Melayu. Rumah saya seketui tu lah rumah India. Dia kata, jadi dulu waktu kecil-kecil dulu ni, saya rajin duk pergi mengaji mukadam kat Tok Guru. India mengaji mukadam. Dia mengaji tu sekalian dengan kawan-kawan ni. Jadi Tok Guru pun mengajar ni, sopan dengan mengajar budak-budak lain lah. Kan cuma budak-budak lain ni kira lampu terang, hak dia ni gerhana sikit lah. Pasal dia kelam. Tapi duk kena tibai apa semua lagu tu lah. Mukadam habis itu sekalian mengaji. Bukan tekat jawi itu sekalian, dia boleh baca. Sampai Quran pun dia boleh baca. Ni jadi tajuk ni. Bila duk baca Quran apa semua itu sekalian, Ustaz Samsuri pun kata betul kau boleh baca Quran. Dia kata boleh tak? Tuan-tuan, ada orang yang boleh baca Quran, jawi tak boleh baca? Ada? Tidak. Ada orang yang boleh baca Quran, baca sikit punya hebat, jawi tak boleh. Sama macam ada orang boleh baca Quran tapi cakap Arab tak boleh. Yang tu sudah biasa tuan sekalian.
Pasal itulah orang Arab kata kat orang Malaysia ni sombong. Hampa boleh cakap Arab lah, saja tak mau cakap dengan kami. Nak boleh apa? Kita takak boleh baca Quran ya. Kalau tuan-tuan pergi umrah apa semua kata ya Malaysia, ta'al ya Malaysia, ta'al. Kita dengar ta'al, ta'al apa? Bukan ta'al. Dia kata aku nama Sa'ad. Nampak tak? Kan kita pergi menyemang dia pula, dia pun kata boleh sombong dia kata, dia kata min aina anta Malaysia ya Syekh. I no no no. Kita kata no 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 no. I'm Kubang Rotten, Kubang Rotten. Dia kata begitu. Kita nak cakap orang putih dengan dia, dia nak cakap Arab dengan kita. Eh kita sombong putih sebab kita duk baca Quran bagus depan dia tadi. Quran tu bahasa Arab lah. Dan nampak dah ada orang boleh baca Quran tetapi tak boleh nak cakap Arab. Yang itulah di antara mukjizat Quran. Tengok sekalian. Tuan-tuan yang boleh apa nama sok abang Cina boleh baca tak saja. Tobat tak boleh, bahasa Cina lagi tak boleh. Tapi Quran ni hebat ni apa tuan sekalian. Tak boleh baca Quran pun, tak boleh baca Quran pun tapi Arab tak boleh. Mukjizatnya Al-Quranul Karim. Jadi kawan India pun sama macam tu juga. Dia kata Quran boleh baca, baca Jawi apa semua dia boleh baca. Jadi Ustaz Zamzuri pun buka-buka kat dia. Dia kata mai Zat, buka kitab Jawi bagi dia baca. Dia baca, baca, baca. Boleh tuan sekalian baca kitab Jawi. Ini orang India ni. Bukan takat tu, dia duk jadi pengerusi di jabatan dia tu. Orang panggil dia jadi pengerusi majlis. Dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Penang kata dia ni mamak, mamak apa dia India. Alhamdulillah apa semua. Last sekali dia habiskan dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia tuan sekalian. Kita pun belum tentu nak boleh cakap macam tu. Last sekali Ustaz Zamzuri kata tak apa, salam. Kawan ni pun suar-suar ashadu Allah, dia tarik. Pasal apa lagu tu? Tarik. Eh, kata Ustaz Zamzuri kata kat dia, aku nak berkawan dengan hang bukan dekat dunia sampai akhirat. Ada kata tak ada ustaz, ada kata hidayah tak dapat lagi. Tu dia dia buh lagu tu. Hidayah tak dapat lagi. Taklah aku nak berkawan dengan hang sampai ke syurga tu bukan dekat dunia. Dia kata tak apa ustaz, ustaz syurga ustaz, saya syurga saya. Eh pula. Lama-lama. Ya Allah, nak abang apa tuan-tuan? Mahalnya iman ni. Mahalnya iman tu. Sebab tu kita ni hak masuk Islam ni tuan-tuan. Bersyukurlah pasal kita ni orang Islam satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, jangan kita duk beronak dalam agama Islam ni. Pasal Islam ni satu agama yang ketika mana cukup mai. Ni macam mana duk jadi kepada ada adik-adik kita yang tiga orang yang di Perlis ni duk jadi ni. Ternampaklah umur 14 tahun lepas tu adik dia orang 12 tahun lepas orang gitu sekali. Ya Allah. Dah Islam dah di Perlis tu. Dan mereka pun memang nak kehidupan Islam kan, tapi bila main dengan undang-undang apa semua ni, tiba-tiba nak bagi mereka berbalik kepada agama yang sah. Teriak budak-budak tu, kami tak mau. Sahabat saya duk mengajak di bayar lepas sekolah apa nama Seri Bayu, dia abang ada satu budak tuan sekalian umur 5 tahun yang budak ni pak apa nama dia ni memang dalam agama Hindu lah. Tapi bila main sekolah, duk berkawan dengan budak-budak Melayu. Sampailah tuan-tuan sekalian, kain kelumbung tu, dia sembunyi pun dalam beg. Dia pergi sekolah, dia buka kain kelumbung, dia pakai. Jadi sahabat saya kata ni, hai, pasal apa ni, you pakai ni, pasal apa? Dia kata, ustaz, kita sukalah ustaz pakai ni, dia kata. Tapi bila kita balik rumah, kalau budak sekolah rendah, kalau mak kita nampak ini tudung kita pakai, nanti kita kena pukul. Tu dia tuan sekalian. Ya Allah, dia nampak Islam tu cukup cantik tapi tak dapat hidayah kepada dia. Dia mau kepada Islam tetapi ada halangan daripada mak dan juga ayah dia. Kita ni hari ni tuan-tuan sekalian dengar azan, subhanallah. Ada orang yang di luar negara yang bukan negara Islam, depa dengar azan ni tuan-tuan, dia berasa syok boleh mai ke Malaysia ni dengar azan ni, dia berhenti sat keluar air mata ni. Pasal apa ni azan ni aku nak dengar di tempat aku ni cukup susah. Entah. Tapi mai kita dengar azan dia buat tak reti. Hak mana duk mengaikan kau tepi jalan, kau tepi sungai mengai buat tak reti. Duk buat serbang kerbau, kerbau balang tu lah. Ya Allah, mahainya yang kata Islam ni tuan-tuan. Mahainya yang kata iman ni. Sebab tu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan doa yang kita suka panjatkan, doa daripada maksurat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha. Ya Allah, Islam ni menjadi agama kami. Ya Allah, redha tuan sekalian.
Yang ni yang jadi kat Nabi ni, kat Pak Menakan dia, dia ghalat sangat-sangat pasal Pak Menakan dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah tu. Sampai dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentang pasal apa dia ghalat dengan Pak Menakan dia ni, pasal Pak Menakan dia ni pengganti kepada Abi Talib, siapa dia? Abu Jahal. Tentang Abu Jahal, Abu Jahal ni dia lagi kasar daripada Abu Talib. Abu Talib dia menjadi pemimpin waktu tu, tapi dia masih lagi bagi kepada Islam ni. Dia duk tolong anak menakan dia ni. Tiba-tiba dia dah meninggal. Bila meninggal, yang akan take over pemerintahan dia sebenarnya Abu Jahal. Abu Jahal ni nama apa tuan-tuan sekalian? Umar ibn Hisham nama dia. Dan dia diberi gelaran sebagai Abul Hakam. Abul Hakam ni macam bapa kepada orang yang cukup bijaksana. Otak dia ni cukup pandai. Pasal apa dia pandai tuan-tuan? Umur 15 tahun dia sudah menjadi ahli parlimen negara Mekah waktu tu. Umur 15 tahun dia boleh masuk duduk dalam parlimen. Parlimen waktu tu Darun Nadwah, yang mana syarat nak masuk dalam parlimen kena umur 40 ke atas. Tapi dia umur 15 dia boleh masuk dalam tu. Dia boleh berbahas dah tuan-tuan. Pasal apa? Otak cerdik punya pasal. Kita umur 15 tahun nak bagi jadi jawatankuasa masjid kah? Taubat tak boleh. Dia buat cakap pandai, penampak ambil balik bang. Tuan, Abu Jahal ni. Tapi pasal apalah orang Arab gelak dia Abul Hakam, bapa kepada budak cerdik, bapa kepada cerdik. Tetapi pasal apa Nabi SAW menggelar dia Abu Jahal? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana Abu Jahal ni lah yang membunuh orang-orang yang tidak kembali kepada agama nenek moyang dia. Hak mana Islam semua bakal kena bunuh. Yasir kena bunuh, pak ayah Amar. Sumayyah kena bunuh. Sampai Nabi kata dia ni memang betul-betul jahil lah. Pasal apa? Pasal yang handuk pi attack orang-orang yang lemah ni pasal apa? Tak nampak tak? Dan zaman dia jugalah dia buat sekatan ekonomi ke atas umat Islam. Kalau bahasa kita ni, perintah kawalan pergerakan diperketatkan. PKPD zaman tu. Zaman tu. 3 tahun tentang umat Islam. Ada duit tak boleh nak beli. Tak boleh nak berurusan ekonomi dengan orang bukan Islam. Sampai ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang pi ambil daun-daun kayu kering tuan-tuan sekalian, pi rendam dalam air tu, bagi kembang, lepas tu depa makan. Nabi tengok-tengok ada di kalangan sahabat yang pecah bibir pasal duk makan daun-daun kayu tu. Zaman Abu Jahal benda tu berlaku. Yang ni yang Nabi cukup takut dengan kematian Abu Talib. Tuan-tuan, bila dah Nabi bersedih macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan hati Nabi dengan membawa Nabi Isra dan juga Mi'raj. Yang ni baru masuk tajuk. Dia jahanam dah pergi berapa ni. Isra dan Mi'raj hiburan kepada Nabi. Nak lembut balik hati Nabi. Yang ni saya tak mau cerita panjang, saya nak ambil sikit-sikit aja. Antara hikmah yang nak abang apa tuan-tuan sekalian, isteri Nabi meninggal, itu kekuatan kita di rumah. Pak menakan meninggal, itu kekuatan kita di luar. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi Muhammad apa? Walaupun kekuatan hang tidak ada, jangan sandarkan jiwa raga hang kepada kekuatan itu, tetapi sandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya jangan jadikan isteri kita ni sebagai sandaran. Atau ustaz saya ni nasib baiklah boleh menikah dengan ustazah saya, kalau tak menikah dengan dia tak tahulah jadi apa. Jangan tuan sekalian. Sebab tu boleh duduk main ke masjid, tiba-tiba ustazah tu meninggal. Pakai tak main? Saya ni si Abel, saya pak menakan saya tok guru. Hai, dia lah duk bancuh saya peti-peti. Saya kata, kalau dia tak ada, saya tak tahu jadi apa lah ni. Tengok-tengok pak menakan meninggal. Kawan ni jadi apa? Malangun balik. Nampak tak? Maknanya apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni lah saya baca di Sungai Petani malam kemarin ni. Ketika mana kewafatan baginda Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sudah beralih kepada agama nenek moyang mereka. Semua pakat berbalik kepada agama saya. Pasal apa? Mereka dah tengok Nabi dah meninggal. Ada yang masuk Islam pasal Nabi, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, waktu mana orang habaq kata Muhammad dah meninggal, Nabi Muhammad dah meninggal, dia bawa keluar pedang. Dia kata, siapa kata aku pancung kepala mereka ni? Muhammad ni tidak meninggal. Dia ni diibaratkan seperti mana Nabi Musa yang dibawa oleh Allah Ta'ala ke Bukit Tursina. Dia diibarat sebagai Nabi Isa yang diangkat Allah Ta'ala ke langit. Satu hari nanti akan diturunkan oleh Allah. Bila Nabi Muhammad turun, hampa jawab depan Nabi Muhammad, hampa kata dia meninggal. Umar kata macam tu. Sahabat lain pun tak berani nak cakap apa. Hanya duduk bersedih lagu tu saja.
Sehinggakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia main tuan-tuan sekalian. Orang cerita kepada dia, kata Nabi Muhammad meninggal. Waktu tu dia tak teriak. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ni, dia ni digelar sebagai rajulun buka. Buka ni makna dia orang yang kaki menangis. Tiap kali dia semayang tuan-tuan, dia akan menangis. Sampailah waktu satu ketika Nabi berada dalam keadaan sakit seminggu, sakit sebulan. Nabi demam sebulan. Nabi tak boleh nak pergi semayang di masjid. Nabi habaq kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam kepada dia, kepada aku." Aisyah habaq apa kepada Nabi? "Ya Rasulullah, pak ni," dia kata, "ayah ni Abu Bakar ni, dia ni jenis menangis punya orang. Dia kalau baca ayat Quran sekali dia menangis dalam semayang dia. Ambil orang lain lah." Nabi Muhammad tak kata apa waktu tu. Aisyah suruh Umar naik. Bila Umar naik tuan-tuan, Nabi dengar suara Umar tu, Nabi marah. Nabi kata, "Tidakkah aku perintahkan Abu Bakar yang ganti aku? Yang pi panggil Umar buat apa?" Nak apa-apa, Sayyidina Abu Bakar ni satu rajulun buka, satu orang yang kaki menangis. Tapi waktu Nabi wafat dia tak menangis. Tak teriak pun. Sampailah dia bawa unta dia tuan-tuan sekalian turun ke rumah Nabi. Dia turun-turun rumah Nabi, dia ikat unta dia, orang bekat duk tengok. "Eh, Abu Bakar tak mau cakap apa kah?" Abu Bakar senyap tak kata apa. Masuklah rumah Nabi, dia tengok Nabi SAW terbujur kaku, jasad dia dalam keadaan muka dia ditutup dengan sehelai kain. Abu Bakar pipi, dia angkat-angkat kain tu, dia tengok muka Nabi. Tuan-tuan sekalian, mata duk pejam. Dia pergi kucuk didai Nabi SAW. Yang ni sunnah Nabi. Kita kalau ada kawan baik tuan sekalian, kucuplah didai. Kan dia meninggal, kucuk didai. Tapi dia lah, jangan bini dia. Itu pun nak kena pesan kak. Kata, "Dak ustaz ni kawan baik, apa bini kawan-kawan saya ni." Memanglah bini kawan hang, tapi bukan kawan hang. Kan? Tapi lah ni dah COVID apa semua, jangan duk cium lah. Kan? Dia cium. Bila cium-cium, dia panggung-panggung kepala. "Bi abi anta wa ummi ya Muhammad." Dia kata, "Muhammad, hang lah ayah aku, hang lah mak aku." Waktu tu baru dia menangis. Di luar tuan-tuan sekalian, no, Sayyidina Umar duk mengamuk tu. Siapa kata Muhammad meninggal, aku pancung duk hingang di luar tu. Dia keluar-keluar tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata, "Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Dia kata, kawan-kawan, kata, aku nak abangkan apa? Siapa yang masuk Islam kerana Muhammad? Man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang beribadat kerana Muhammad, siapa masuk Islam kerana Muhammad, fa inna Muhammad qad mat, aku nak abarkan hangpa, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Ya dah. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, siapa yang masuk Islam kerana Allah, siapa yang beribadat kerana Allah, fa inna Allah hayyun, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati sampai bila-bila. Dia buat macam tu. Lepas tu dia baca pula ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelum dia tu ada rasul lain. Maknanya berselisih ganti rasul ni, meninggal kawan ni mai rasul lain pula. Muhammad pun macam tulah. Dia rasul seorang manusia. Bila dah selesai dah tugas dia apa semua, Allah Taala ambil baliklah. "Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum," apakah dengan meninggalnya Muhammad ataupun terbunuhnya Muhammad menyebabkan hampa ni dah tak mau dah kepada Islam, hampa akan berbalik kepada agama nenek moyang hampa. "Wa may yanqalim ala aqibai," siapa yang berbalik kepada agama nenek moyang depa, pilah balik, "fala yadurrallaha syai'a," Tuhan tak rugi sikit pun. Nak buat apa tuan-tuan? Siapa yang tak mau semayang, siapa yang duk lawan agama, siapa yang tak mai ke masjid, biar pergi ke hampa, Tuhan tak rugi pun. وَسَيَجْزِلَّهُ شَكِرِينَ, Allah Ta'ala akan balas balasan yang baik kepada orang yang bersyukur. Umar dengar waktu itu tuan-tuan sekalian, "Ya Allah, ayat ni aku selalu duduk baca, tapi pasapakah aku seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ni?" Umar kata macam tu. Pasal sedih dalam kepada Nabi SAW. Yang ni yang terjadi tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi itulah hiburan kepada Nabi dengan Isra' dan Mi'raj itu. Menghiburkan hati baginda Nabi SAW. Nabi tengah bersedih, dibawa tuan-tuan sekalian oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra', "Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir." Saya ambil masa dalam 10 minit lagi kita tutup tuan-tuan sekalian. Boleh nak? 10 minit lagi. Boleh? Nak tunggu kan? Tak apa nak puan yang angguk. Kan?
10 minit lagi. Last 9.16, 9.26 jam saya kita berhenti. Kan? Sebab saya pun duk bokari itu sudah mengganggu lubang hidung saya. Kan? Saya tak boleh lama-lama yang itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa hikmah Isra' dan Mi'raj? Satu. Ketika mana Nabi SAW, Tuhan sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Kan Maha Suci Allah yang memperjalankan akan Muhammad pada waktu malam. Pasal nak menghiburkan hati Nabi yang sedang bersedih. Kan? Dan menghiburkan hati Nabi yang sedang bersedih. Jadi hiburan tu macam mana tuan-tuan sekalian? Dengan bawa Nabi Muhammad berjalan. Jom, mari kita berjalan. Oleh kerana penduduk langit tak suka kat hang. Oleh kerana penduduk dunia tak suka kat hang. Kan isteri hang pun dah meninggal. Pak menekan hang pun dah meninggal. Kekuatan hang pun dah tak ada. Hang bergantunglah kepada aku. Tuhan nak suruh bergantung dekat dia. Sebab itulah Tuhan menggunakan kalimah subhana, tasbih. Apa maksud tasbih tuan-tuan? Nak sucikan, nak mencucikan, mensucikan zat Allah Ta'ala yang mulia. Allah Ta'ala nak sucikan diri dia daripada sifat kelemahan. Allah Ta'ala nak mensucikan diri dia daripada sifat yang sama dengan makhluk. Mailah kepada aku wahai Muhammad. Tuhan nak abang itu. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ni, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW. Yang mana perjalanan tu Nabi pun tak boleh nak fikir tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal perjalanan daripada sebulan nak pergi ke Masjidil Aqsa dalam keadaan nak pergi, balik pun sebulan, dua bulan Tuhan boleh buat sat aja. Lepas tu naik pula bertemu dengan Allah Ta'ala di Sidratil Muntaha. Sampailah tuan-tuan sekalian Hadratul Qudus. Sampailah sana bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bertemu dengan para Nabi. Ada hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Hikmah dia apa tuan-tuan? Ketika mana baginda Nabi SAW dibawa jalan ke Masjidil Aqsa. Nombor satu, nombor satu. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi menjadi imam kepada semua para Nabi-Nabi yang terdahulu. Tuan-tuan dengar cerita macam tu kan? Dalam kitab ada sebut macam tu. Nabi jumpa dengan Nabi Aisyah, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, apa semua Nabi jumpa tu. Nabi jumpa para malaikat apa semua. Sampai ditunjukkan kepada Nabi, hadza malik sahibun nar. Inilah malik, dia penjaga api neraka apa semua ni. Lepas tu Jibril kata, Muhammad pergi jadi imam. Nabi semayang di Masjidil Aqsa, tuan-tuan sekalian, semayang jadi imam. Hikmah dia nak abang apa? Nak abang kata, agama-agama Nabi-Nabi yang terdahulu, syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, dihazafkan oleh Allah Ta'ala ketika mana datangnya syariat baginda Nabi SAW. Itu nak abang yang tu. Boleh faham tuan sekalian? Lepas ni tak ada dah agama milah Ibrahim ke apa. Pasal dulu ada. Dulu agama dipahang tuan-tuan sekalian. Dia kata ni, ini adalah ajaran milah Ibrahim. Apa dia ajaran tu? Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim sebelum dia meninggal, dia tak ada nak habis lagi habang. Ha lah ni kami habang lah agama tu. Eh mana ada dah. Hatta Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan Nabi Isa, Nabi Isa nanti dia akan turun di antara asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat apa dia, iaitulah turunnya Isa al-Masih, dia akan turun. Dia akan pancung pi habis semua yang kata talib salib, dan dia akan bunuh apa nama babi-babi apa semua dia akan bunuh. Dan Nabi Isa ni dia ikut syariat siapa tuan sekalian? Iaitulah syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang kita nak ambil dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni apa? Nombor satu, syariat agama-agama yang lain sudah dihazafkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada lagi agama Yahudi, tidak ada lagi agama Nasrani. Walaupun tuan-tuan sekalian, dulu dua agama ni bertuhankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dah. Yang ada apa dia? Iaitulah al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam saya yang ada, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear tuan-tuan sekalian? Kan? Baik, yang tu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bertemu dengan para Nabi yang ada di langit pertama, kedua, ketiga apa semua. Kan kita tanya juga, apa hikmah dia duk bertemu dengan mereka ni pula? Kan? Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Zakaria, jumpa Nabi Musa. Lepas tu jumpa Nabi, apa nama, Nabi Ibrahim apa semua ni. Sampailah langit yang ketujuh tuan-tuan sekalian. Bila berjumpa para Nabi tu, apa yang dibacakan oleh para Nabi? Farahaba. Nabi kata, mereka ni duk marhaban kepada aku. Selamat datang Muhammad. Selamat datang Muhammad. Wada'ali bikhair. Dan mereka mendoakan kebaikan untuk aku. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala nak mempertemukan Nabi SAW yang kena ujian tadi ni atas dunia dengan para Nabi yang duk kena ujian sebelum daripada Nabi Muhammad SAW untuk nak dapatkan kekuatan. Boleh faham tuan sekalian? Contoh dia, contoh saya nak bagi faham tuan-tuan. Nampak macam tak apa nak faham lah sebab dah pukul 9 lebih dah. Kan? Contoh dia macam mana?
saya suka ambil jawatankuasa masjid lah. Kan, jawatankuasa masjid ni buat apa pun orang kata, tak buat pun lagi orang kata. Kan, dia nak dapat kekuatan tang mana? Bila jawatankuasa masjid Kubang Rotan ni dia pergi jumpa dengan jawatankuasa masjid apa nama? Masjid Seberang Jaya, contoh ada lagu tu lah. Pilah jumpa depa apa semua, duk abang kata kami di Masjid Kubang Rotan ni, Allah. Hei, kalau tak betul-betul kuat jawatankuasa ni lari dengan bapa ni. Dia kata macam-macam kat kami ni. Nampak tak? Lain kali jawatankuasa Seberang Jaya kata apa? Allah, kami pun sama. Ha, nampak kata? Kami pun lebih kurang. Ya. Kami buat pun tak kena, tak buat pun tak kena, tak buat apa lagi tak kena. Kata macam tu lah. Tuan-tuan, tidakkah kita dapat kekuatan daripada situ? Kurang-kurang balik-balik main, alhamdulillah kami akan teruskan perjuangan untuk menghidupkan masjid. Sebab apa? Masjid hak lain pun terima ujian hak sama macam kami. Ha, Nabi Muhammad pasal macam tu, pasal tak ada tempat bergantung. Pak menakan pun tak ada, bini pun tak ada nak dengar cerita dia apa semua. Lepas tu siapa nak dengar ni? Rupanya para Nabi hak dulu pun kena ujian yang sama macam Nabi SAW. Itulah hikmah bertemu dengan Nabi-Nabi di apa nama, di antara langit ke langit, sampailah bertemu Allah SWT. Boleh faham tak sekalian? Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, Nabi SAW ketika mana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi masuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, letih pada Sidratil Muntaha di Hadratul Qudus dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Allah Taala kata apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, kita baca dalam tahiyat tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam selamat ke atas kamu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan, rahmat Allah dan keberkatan dia ke atas kamu. Yang kata Nabi, tuan-tuan, dia bukan suka terima anugerah makan seorang-seorang. Ni bukan jenis Nabi. Nabi terima salam daripada Allah Ta'ala tu, apa Nabi kata? Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Nabi kata, salam ni ya Allah ke atas kami, dia kata. Bukan hanya ke atas aku, dan sampaikan juga salam aku, salammu ini ke atas hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Allah yang kata Nabi Muhammad ni, dia sayang kepada umat dia, tuan-tuan, sampai bertemu dengan Tuhan pun dia sayang. Yang kata Nabi SAW ni, sebab tu tak gamak sangat kalau kita bila dengar nama Nabi tidak berselawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Nabi kata, Jibril mai jumpa aku, Jibril kata, ba'uda ya Muhammad man dhukirta indahu falam yusalli alaik. Nabi kata, qultu amin, aku kata amin, perkenankan doa Jibril. Jibril kata apa? Celaka bagi umat kamu Muhammad ketika mana nama kamu disebut di sisi mereka tetapi mereka tidak berselawat ke atas kamu. Nabi kata amin, celakalah mereka yang tak mau nak berselawat ke atas Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi cukup sayang kat kita. Allah Ta'ala bagi keselamatan kat Nabi pun Nabi duk teringat umat dia ni, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, ya Allah, salam ni bukan untuk aku je, bagi kat depa tu, hamba yang soleh bagi kat depa sama salam, keselamatan ni bagi kat depa. Bertemulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa qad furidat alayya, sesungguhnya telah difardukan ke atas aku, 50 salawat, iaitulah 50 kali semayang Tuhan bagi kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dengar cerita ni betul tak? 50 kali semayang. Allahu Akbar. Nabi Muhammad yang kata hati lurih, dapat 50, turun terus. Nasib baik jumpa Nabi Musa. Kalau tak jumpa Nabi Musa, kau tengok Nabi Musa waktu tu tak ada kah? Dia turun tu, dia turun main terus, tuan-tuan sekalian. Hari ni 50 waktu kita semayang. Hak lima waktu ni pun puas godam kayu tiga tengah dua di belakang. 50 waktu. Hak paling bebai sekali tok bilai paling bebai. Sat-sat kena azan, sat-sat kena azan, nak berak pun tak dan, tuan sekalian. Pasal apa duk kena azan? Bagi gaji banyak mana pun tobat lahum aku tak mau 50 waktu kot. Hak lima waktu ni pun nak pergi kenduri nara pun tak dan. Tambah 50 waktu. Turun naik, potong lima. Kan hikmah kita. Orang tanya pula, Allah Ustaz, takkanlah Tuhan ni boleh buat ejeh tawang-menawang macam tu? Orang Penang dia kerana ejeh ya? Takkanlah Tuhan dia boleh main ejeh lagu tu? Nabi naik, Tuhan ejeh potong sikit kan? Nabi Tuhan berkata, okey, lima, turun pula, naik pula. Tuhan ejeh lagi lima. Duk naik, tuan-tuan, nampak macam cerita kartun kalau kita duk dengar. Tapi benda ni hadis sahih.
Ada orang bertikai macam tu. Apa ni duk naik turun, naik turun, main-main pula. Kalau Tuhan kita bagi 5 cukup lah. Yang duk bagi 50 lepas tu duk tawang-menawang pula. Apa cerita ni? Ha, nampak ada pilih kot tu pula. Apa hikmah dia tuan-tuan sekalian? Yang pertama nak cerita kepada kita apa dia? Allah Ta'ala tidak pernah jemu dengan permintaan hamba-hamba dia. Tuhan tak jemu. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Setiap kali tuan-tuan semayang, minta kepada Allah Ta'ala. Kan, tak apa tu imam baca panjang sikit doa, bacalah janji, dia faham doa tu dan tuan-tuan pun faham apa yang dia doakan. Boleh tak boleh? Ni doa sikit punya panjang burung-burung-burung habis-habis. Tok imam, tadi doa panjang minta apa? Dia kata aku pun tak tahu aku mengapai. Ada ini contoh-contoh tu. Tidak dia sekalian. Tuan-tuan tak percaya doa ni sudah doa tarawih kan? Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika muaddin. Kita pun amin. Amin. Kau belakang tu semangatlah. Kan? Kan lepas tu dia baca panjang-panjang lah kali dia turun-turun-turun, lepas tu tak tempah tu. Lah kali pasal panjang sangat duk tengok buku dekat 10 dah tak habis tarawih lagi duk. Ya. Kan? Tok imam belum baca apa nama wa bihurin ain mutazawijin kan, baca yang tu kita pun bukan amin tuan-tuan, tak tahu apa dia pun. Tok imam tu kata ya Allah wa bihurin ain, dengan hurin ain bidadari ya Allah, menikahkan aku dengan dia. Kita pun doa amin, sebab tu dia menikah dua tiga orang. Contoh-contoh bukan tok imam sini, tok imam lain. Nampak tak? Sebab kita pun tak tahu benda apa kita nak minta. Kan, minta kepada Allah Ta'ala. Yang paling terbaik nak minta apa? Waktu malam. Pasal itulah benda ni terjadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Hikmah malam buat tuan-tuan sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turun ke langit dunia untuk mendengar segala permintaan hamba-hamba dia yang bangun di tengah malam. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Bangkit tengah malam minta doa kepada Allah Taala. Allahu akbar tabarakallah. Boleh tuan-tuan? Bangkit tengah malam. Jangan duk awal sangat mangkit. Ni buku 4 mangkit. Jangan. Takut lagi 4 duk meratih. Terlelap-lelap waktu tu sedang-sedang. 4:30 petang. Ada orang jenisnya tu. Kan? Ha, tuan. Jadi dalam pukul 5, pukul 5:30, pukul mangkit awal sikit lah. Tuan sekalian. Berdoa banyak-banyak kepada Allah. Tuhan mendengar doa kita. Dan walaupun difardukan 50 kali fardu semayang dan dikurangkan menjadi 5 tuan-tuan sekalian, apa hikmah dia? Nak abang kata semayang ni tuan-tuan amat mudah. Kewajipan dia tetap wajib, tapi dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring tuan-tuan sekalian, semayang menggunakan anggota badan kita. Tak boleh guna anggota badan, guna mata. Sebab semayang boleh guna mata. Tak boleh guna mata, guna hati tuan-tuan sekalian. Tak boleh guna hati, nampak macam mana, pakat bungkus dengan kain kapan. Sebab semayang dah tak boleh lah. Tapi yang pentingnya, Islam mempermudahkan kepada kita. Itu di antara hikmah, turun naik tu. Boleh faham tuan sekalian? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Takat itulah yang boleh saya bagi kepada tuan-tuan sekalian. Nak cerita bahawa Isra' Mi'raj ni memang panjang lah cerita dia. Apapun, selepas berlakunya Isra' Mi'raj itu, Nabi SAW dia pun turun-turun dan dia cerita kepada orang-orang, dan ada di kalangan mereka yang mendustakan Nabi. Dia pun tak mau dengar cerita Nabi. Tak mau dengar cerita Nabi SAW. Kan? Ala kulli hal, dengar tak dengar, sampai kita lah ni tuan-tuan, kita ambil pengajaran apa? Antara peristiwa terbesarnya Isra' Mi'raj itu adalah kefarduan solat. Solat ni tuan-tuan sekalian antara kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun daripada perkataan as-salatu lughatan ad-du'a, semayang tu adalah berdoa, tetapi dia juga diambil daripada perkataan wasala. Wasala ni maksud apa? Iaitulah ikatan sampainya kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang semayang, makna dia ada ikatan dia dengan Allah Ta'ala. Siapa yang semayang, makna dia sampai segala hajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, saya mengharap kepada diri saya mengharap kepada tuan-tuan sekalian, bila masuk bulan Rejab ni tuan-tuan, kempenkan kepada orang supaya kita menunaikan semayang. Satu, yang kedua, kempenkan kepada orang supaya periksa balik semayang kita betul tak betul. Sebab inilah di antara penghayatan kepada semayang, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ha, semayang ni boleh cegah kita daripada buat
daripada benda yang tak elok, benda yang mungkar. Pasal apa? Pasal kalau kita hayati bacaan dia, pergerakan dia, apa yang kita baca dalam semayang, kita hayati semayang kita, insyaAllah semayang akan mencegah kita daripada buat benda yang tak elok. Cukuplah tekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian andainya terkasar bahasa, terlajak bicara, terlanjur kata dan terlanjur masa. Ha, malam ni saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada Tuan Imam, kepada Jutaan Besar Masjid yang memberikan ruang dan peluang untuk saya bersama dengan tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Terima kasih kepada Bang Lee yang cukup sabar, kan duk hambat saya berapa lama dengan sekalian, hari ni dapat kita bertemu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, insyaAllah. Dan saya doakan juga kepada tuan-tuan sekalian, kan sama dengan saya jugalah, kita pakat jagalah diri kita masing-masing. Sebab saya dimaklumkan kawasan kita pun dah mula banyak lah yang kata Omicron ni, kan. Omicron ni dah mula banyak, tuan sekalian, kan, dah mula banyak. Jadi pakat jaga-jaga elok-elok, jagalah diri elok-elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.